The Murmur House yang didirikan oleh 3 penulis perempuan muda Jakarta melangsungkan sebuah eksibisi bertajuk Reimagining Writers pada 8 Maret 2015 yang berlokasi di Pasar Santa, Jakarta Selatan. Lewat eksibisi tersebut, ditampilkan 6 cover buku dari 6 penulis berpengaruh yang diinterpretasikan oleh seniman muda berbakat. We chose writers that we believe are prominent internationally and also nationally. In the future, we hope to make future merchandises like these with different writers, and we're going to exhibit them and sell them in our events. Pertama, pas dapat briefnya, aku langsung cari bukunya dulu yang pertama. Jadi aku baru dua doang yang baca sebelum ini. Jadi yang itu yang Haruki Murakami sama Khairil Anwar. Tapi yang lain aku belum pernah baca. Jadi langsung beli bukunya, terus baca dulu semuanya untuk mengerti kontennya dulu. Dari situ baru mulai bikin sketsa. Sketsa untuk ide bukunya, dan ya dari sketsa idenya aku mulai bikin di kertas A4 pakai pen and ink, lalu di-scan. Setelah di-scan baru di-edit dan jadi format digital. Selain eksibisi, The Murmur House mengadakan sharing session yang hanya mengundang 10 peserta dalam workshop penulisan sambil berbagi dan menulis bersama. Sebenarnya tadi itu lebih kayak writing challenge. Jadi kami di sini ngasih semacam petunjuk, ada dua jenis. Yang pertama ada kalimat pertama, lalu ada kalimat terakhir, dan para peserta harus ngisi tengah-tengahnya. Atau ada 10 kata yang harus digunakan dalam gunakan ketika menulis prosa ataupun puisi itu. Dan sharing-sharing tentang apa sih kesulitan menulis secara teknis, atau mencari ide, atau mengeksekusi, dan kayak finalizing gitu-gitu. Kini, siapa saja bisa berapresiasi dalam dunia literasi. The Murmur House, satu dari sekian banyak komunitas menulis, terus yakin dan bersemangat mengadakan sharing dalam selipan agenda mereka.